Halo kawan yang seluruh Nusantara. Hari ini saya lagi berada di Pantai Tejekule lagi, tepatnya di Desa Tejekule. Jadi di sini biasanya tempat kalau saya mancing tuna malam-malam, biasanya dengan teman-teman saya. Jadi mungkin kalian bisa cek video-video saya yang lain yang sebelumnya. Jadi hari ini kita berubah target sedikit. Kita cari apa, Pak? Ya, dengan my partner in crime. Cari lemadang. Hari ini kita trip lemadang. Oke, mahi-mahi katanya sih kemarin ada sudah mulai nampak yang besar-besar, tapi dari tadi pagi saya sudah mancing. Jadi kita tadi berangkatnya jam 4 subuh. Sampai di rumpon itu sekitar jam 6. Jadi perjalanan dari darat menuju rumpon itu biasanya sekitar 2 jam. Jadi kalau kita mau mancing mahi-mahi itu kita datangnya harus pagi-pagi subuh kita mulai mancing, karena biasanya tarikan ikan lemadang itu punya waktu khusus seperti itu. Jadi biasanya dari subuh sampai dengan jam 9 pagi di atas itu memang sudah agak jarang. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, channel Budi BMX, supaya saya bisa memberikan konten-konten yang lebih bagus, lebih asik, lebih bermanfaat. Dan hari ini doakan kami semoga berhasil ya. Nanti kita bikin catch and cook ya? Ya. Nanti kita bikin sashimi, oke? Ya, karena kita ini kompak, jadi kita mau fish and cook. Nanti kita ambil ikan yang terakhir yang kita tangkap, jadi yang paling segar. Jadi nanti kita akan mendarat di rumah nelayan, kita akan masak-masak sedikit. Saya juga akan lihat nanti bumbu Bali seperti apa. Dan kita akan coba sashimi, oke? Doakan saya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, ready to rock. Itu nomor pertama. Thank you.
Okay, bro. Okay. Wow, jambi. Mari deh, Pak. Kanjini, Pak. Come on. Eh, lumayan ini, Pak. Standing. Tekekang, Pak. Sih, tekekang. Jam. Jam lagi. Oh, rengas bene ieu. Come on. Don't lose it. Sedap. Lu hand lu bang, kenapa Yunel lu? Aduh. Woi, ikannya agak sedikit rengas. Rengas dengklok rupanya. Ayo lanjut. Asik. Iya. Oke, boy. Yeah. Woi, katos ikan ganjil nih mereka lu. Horas bah, ambil. Oke. Jaga lu pancing. Nah, apa depan pak? Oh, mantap ya. Strike kita. Apa ini? Ke bawah dia. Waduh, nah. Come on. Hei, tak mau naik. Aduh. Lawan, Nen. Seeku. Tuh. Sang.
jadi hari ini kita sudah sampai di pinggir. Ini jam 10 siang, jadi kita tadi ke pinggir jam 8:30. Karena memang hari ini angin berdatang lebih awal, jadi jam 8:30 sudah mulai angin, jadi juga berpengaruh terhadap tarikan ikan itu sendiri. Jadi hari ini ya seperti biasa, cuaca lagi tidak menentu, kita selalu diganggu cuaca hari ini. Jadi tapi lumayan hasil kita, dan ini adalah hasil kita hari ini. Tadi dia mau, oh. Dan di sana juga masih ada. Pak mau jualan ikan, Pak ya? Huh? Mau jualan ikan ya? Ini adalah mahi-mahi size ya, size medium lah. Kebetulan yang besar juga masih pada males. Tapi it's okay buat obat kangen sama tuna. Jadi sementara kita nggak trip tuna dulu karena bulan sudah gelap. Jadi sementara kita tidak trip tuna dulu karena bulan sudah terang. Nah, dan ini sisanya yang belakang. Jadi hari ini cukuplah kita buat mengobati kangen mancing, oke? Jadi buat kalian yang mau mancing Buleleng, silakan datang ke Buleleng. Nikmati suasana alam di sini, suasana desa. Nikmati juga makanannya nanti, oke? Nanti kita prepare, kita siap-siap untuk makan dulu. Oke guys, ini adalah ikan mahi-mahi yang tadi kita tangkap. Jadi hari ini kita akan mencoba sashimi. Ada kecap, ada wasabi pasta. Kita lihat nanti seperti apa rasanya. Saya terus terang belum pernah mencoba seperti apa rasanya sashimi, apalagi di pinggir pantai dengan angin yang sejuk, suasana di laut dan ikan yang segar, dan bersama good friend. Kita waga-wagen aja ya. It's a boy. Oh, ini pasti apa? Kamu mau coba? Karena ini masakan saya persilahkan. Konen ini si wasabi tuh, Cai. Mau apa dan? Colek nak elu. Nene. Eh, giliran saya. Ini. Semoga rasanya enak. Rasanya cukup aneh. Saya heran kenapa orang Jepang suka. Tapi mungkin yang gigitan kedua mungkin bisa lebih asik rasanya. Mungkin tadi karena tumben. Ya Tuhan, kenapa saya punya channel mancing. Oke, udah ya, kita coba lagi ya. Boleh kena? Halo Pak, mancing. Rasanya tidak enak. Aduh. Jadi ini kembali ke masalah selera aja sebenarnya ya. Jadi ini pertama kali saya mencoba sashimi. Ikannya sudah yang paling segar, yang terakhir kita tangkap sekitar 2 jam yang lalu. Wasabi sudah, kecapnya juga sudah yang bagus. Katanya ini saya lihat di YouTube harus pakai kecap yang semacam inilah. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa apa yang orang lain katakan itu belum tentu cocok buat kita. Saya lidah orang Indonesia, saya lebih baik makan yang bumbu genap aja nanti. Yang pakai sambal ya. Tapi mesti digoreng dulu lah. Oke? Okay? Buat kalian yang mau coba silakan pakai pastel wasabi seperti ini. Ini harganya murah, pakai kecap biasa juga bisa. Ikannya pakai yang segar. Tapi absolutely not for me, oke? Okay? Kita coba makanan lain aja lah. Siram dulu. Nah, nanti.
Kita lagi di rumahnya Pak Nyoman nih guys, bendega kita tadi yang antar mancing. Jadi hari ini, oh itu ibunya lagi masak. Masak apa, Bu? Jadi ikan mahi-mahi yang kita tangkap tadi lagi dimasak sama ibunya. Tuh, ada yang digoreng, ada yang dibikin kuah. Jadi nanti kita makan, ke? Bagaimana kesan dan kesan sashiminya tadi? Ya, tripnya lumayan. Sashiminya gimana sashiminya? Sashiminya cukup ya, cukup memuakkan ya. Saya belum bisa berani komentar karena itu selera. Jadi coba. Oke, kita masih menunggu makanan yang sebenarnya sekarang. Ikan kuah bumbu Bali. Oh, ini ikan mahi-mahi bumbu genep ala Bali. Asli Bali. Buat kalian yang mau coba bikin sop kepala ikan bumbu Bali, videonya sudah ada di YouTube saya, jadi bisa dilihat-lihat di situ. Jadi seperti ini enaknya mancing di sini nih. Ikan ini pun bisa jadi enak kalau ditemani oleh sambal ini. Sudah. Oke guys, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi hari ini kita di tempatnya Bapak Nyoman. Ini dia Bapak Nyoman, bendega kita hari ini. Terima kasih sudah mengantarkan kami bersenang-senang di tengah laut di Rumpon mencari mahi-mahi. Jadi hari ini kita triknya trik makan ya. Trik terakhir, etape terakhir adalah kita makan bersama. Ini hasil tangkapan kita tadi. Ini umpannya ya. Itu umpannya. Jadi umpannya ini enggak dimakan sama mahi-mahi, jadi kita yang makan. Oke. Okay. Jadi kita makan dulu hari ini. Tuh. Ini enaknya kalau makan di kampung di desa. Inilah. Jadi mungkin buat kalian yang suka makan di restoran atau makan di tempat yang enak, jadi saya rasa kalian harus mencoba hal-hal seperti ini lah. Kesederhanaan, kebersamaan itu yang paling nikmat. Oke. Bukan hasil tangkapan sendiri, itu memang rasanya luar biasa. Oke. Cukup sekian hari ini, saya Budi Dempik. Salam.